Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب زدنا علما warzuqna fahma Allahumma fahkihna fiddin wa allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang mulia Nayuk, Roh Nayuk, Leka dan Samacik Oboto semua, dan ayah-ayah, mama-mama yang dikasihi sekalian, saya Ramadan. Ya, Ramadan umoh duk digeseh, umoh natu nayuk neh duk geseh depan pondok geseh. Tapi hari Senin ni, hari Senin siapa hari Jumaat duk musim kok menara ni lah neh, duk musim kok menara satu ahad jelah duk mai carok duk jalan ikan kok tu. Alhamdulillah. Jadi saya ni mari gini saya rasa meraling sebab saya ni cucu dah buat kita ni. Eh Siti, Dayoh Sidi dah buat kita ni cucu. Bukan anak cucu. Eh 27 lah ni 27. Habis rasa nak mai kecek balah mana dengan Siti kita dengan Dayoh kita. Boleh keduk kecek dengan pok pemuda lah. Eh, semangat pemuda gapo teboh. Teboh tak apalah, yo ramah gapo tak ada. Tapi hari-hari ni rasa nak kecek tak tubik juga. Eh, nak kecek tak tubik. Hampir mari pagi ni hari ni ni. Eh, bukan kata mari pagi nak gapo dak. Betina pun tak ada, anak pun tak ada, cucu pun tak ada. Oh itu gaduh dengan anak, gaduh dengan cucu. Tak ada parah gapo mari betul. Tapi kalau kebek tu lah nak mari dulu. Tak ada gapo, tak kena duduk serabut di ustaz, tak kena duduk serabut insyaAllah. Oh itu hari ni pun tak kena serabut, tak kena gapo dah. Kita mari hari ni insyaAllah sikit-sikit banyak ustaz boleh beri kepada kita. Jadi
syukurlah pada Allah yang Allah Ta'ala hatta nayuk mari boleh buat majlis biasa ni tak ada dah. Kalau majlis ilmi di sije tak apa orang ni mari. Kau ni mari capur semua dalam tambung kita. Dari kampung pula kenggau, kampung mana-mana mari. Pakat duk kali boleh kenal sebulan. Dah sebulan kali. Allahu Akbar. Ingat pada satu hadis Nabi SAW. Nabi royak kata, apabila Allah Ta'ala kasih kepada seorang, apabila Allah Ta'ala kasih kepada seorang itu, istahmalahu, Allah Ta'ala nak wis semangat dia. Semangat balah mana? Sahabat tanya Nabi SAW, semangat balah mana? Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Nabi royak kata, yuwaffiquhu li'amalin salih qablal maut. Oh, hadis ni. Yuwaffiquhu, Allah Ta'ala nak wi taufik kepada orang yang dia kasih. Taufik, taufik balah mana taufik ni? Kita dok dengar wa billahi taufik wal hidayah, balah mana taufik ni? Taufik iaitu nayuk ke ataupun semacam abota ke hari mangai yo ele kata hari ni ada ngaji, hari ni ada ceramah, hari ni ada gapo. Orang yang dapat taufik, orang tak sijik dengan belakang. Tapi orang yang dapat taufik, iaitu orang boleh mari hari ni. Ni orang yang dapat taufik. Tahu maya jumaah boleh 27. Wak tak meru cara dia maya rumah. Sebab apa? Sebab tak dapat taufik. Ni. Hok ni. Yuwaffiquhu li'amalin salih. Tu hedgerok hati kita ni. Umur ni puluh ni. Waiter ni. Umur ni puluh lah. Kau dah naik kotak dah. Tak ada dah. Umur muda-muda nak ayuk diri pun. Masa umur dah. 70 dah pun nak ayuk apa? 70. Oh jadi. Alhamdulillah. Yuwaffiquhu li'amalin soleh. Untuk wa'amalin soleh. Dulu kita rasa kira lah. Kalau tengah hadis ni. Dulu kita jadi orang mengaruk. Dulu kita jadi orang tak juruh mana. Belum daripada nak mati sebulan ataupun seminggu, waso nak pergi sijik, waso nak pergi sijik, waso nak tobat. Dulu kupik pahit dia. Tak biasa sedekah langsung. Orang minta sijik. Tak biasa sedekah. Oh saya harta ya. Apabila akhir-akhir tu hari taufik, ya duk mari dengar we mengajar dengan gapo umur 90 umur apa? Eh wasa nak dekah we, dekah masa tu orang panggil orang yang dapat taufik. Dulu 50 tahun tak biasa semayeh, duk tak tahu gapo, duk dengan lemu benda, duk turun laut gi rai. Teh, kita muka dah rai tak semayeh tak gapo. Umur 90 rasa tak gerak dah we, nak tubik gi laut deh. Masa nak duduk kot sijik ha tu. Kalau nak duduk sijik tu lah orang panggil tu hewi taufik kepada kita belum daripada kita nak tinggal dunia. Qablal maut. Oh besar. Qablal maut. Taufik Allah belum daripada nak mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besarnya Tuhan ni. Semua hari ini ni. Ustaz yakin kata Tuhan wi taufik kepada kita. Gerak hati kita untuk istahmaluhu. Ya apa? Yuwaffiquhu li'amalin salih. Ada juga supaya kita dulu ya. Mari mengaji wasa oh kalau nayuk tak ada buat duit ni tak hari dah duk kat kedai kopi duk kat mana deh. Nya ada le hati kita ni. Wasa serabut ya weh oh nayuk kalau om hari pun tak apa nayuk reno kacik duk buat balas ni. Tapi buat itu semua ni tak ada. Deh, buat itu insyaAllah. Tak yakin kata oleh hati buat itu tak ada. Oh, nayuk sekabuk nak pergi. Oh mari. Ha, nayuk sendiri ke apa? Kalau mari back tu. Allah, buat ikhbat nanya lah. Umur apa? Umur kau sari, kau gi.
Dengar ayat sana ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat kita dengar semua surah ni. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Baik, dua ayat ni duduk dalam hati fu'itah ini. Semua kena duduk dalam hati beriman pada Quran. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Allah duk kecek ni semua dalam kitab suhufi Ibrahim wa Musa. Dalam kitab Ibrahim, dalam kitab Nabi Musa, dalam kitab Nabi Muhammad pun sebut benda ni. Benda gapo? Benda bal tu'sirunal hayatad dunya. Manusia semua ni tak kira mukmin, tak kira bukan mukmin, dia terikat dengan hidup dunia. Terikat. Tidak ada, tidak ada. Nak mati tak, tak sih. Eh, tak sih lagi lah, nak lagi dunia ni. Walaupun umur banyak, walaupun nak makan buah petang tak boleh dah pun, tapi nak lagi. Nak makan daging kecil manis dah, dah. Nak makan lemak-lemak pun tak boleh. Nak duduk lagi dunia, nak duduk, tak sih. Dunia ni adalah satu kenderaan. Ingat molek? Satu kenderaan. Dunia ni adalah satu kenderaan. Ayuk ambil kereta mari. Kereta apa? Kereta VIP mari muak buat kita untuk nak pergi Phuket tu. Dunia adalah satu kenderaan. Ni muak buat kita ni. Duk musing, go tu musing, go ni musing, gi go tu gi go ni. Duk tak kenderaan. Dah, duk tak kenderaan. Nak pergi mana? Walal akhiratu khairu wa abqa. Tapi akhir kali ni dunia hak kita duk ni ya nak kehak tu baik habis. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Tu kehak habis. Orang duk alam kubur ke apa semua habis. Habis. Tu baik lagi habis. Tak sirah. Kita duk dah dunia ni taksir di walal akhiratu khairu wa abqa. Sebab tiga perkara. Ingat duk oleh hati hari ni. Tiga perkara buat we kita tak waso nak pergi akhirat. Semua kita nak pergi jalan. We derah-derah belakang. Nak pergi Mekah taksir. Kapal hak turun kota dulu. Turun Urdung taksir. Nak kapal hak pergi Mekah lalu dah. We derah. Nak pergi Chiang Mai pun. Oh tak sambil lah nak yuk kereta kereta kipas, kereta gapo, nak kereta VIP, kereta hok durah nak yuk. Tambah we ada kereta bergadu pula depan lagi we ada durah. Nak we siapa durah. Semua manusia atas dunia ni nak derah belaka. Gimana-mana nak derah belaka. Tapi akhirat hok kita duk gi hari-hari ni tak se, tak se kahuno kahuno. Kau tak se derah. Kabar duk gi semua. Eh, duk jalan sokmo kita ni, duk jalan sokmo, duk jalan sokmo. Tapi tak usah lagi, ada orang okay? Tak usah lamak siapa dah. Nak buat we lamak siapa dah. Tak usah lagi pun ada. Tak usah lagi ni saya ni. Umar besar ni saya ni. Retina jangok ni saya. Eh, bal tu'sirunal hayatad dunia. Dunia ya dun. Orang panggil kata ya tarik, ya du, ya dun, apa orang panggil? Isak. Dunia ni ya isak. Apabila tak ada Quran, tak ada mengaji, pop, serok di dunia lalu dah. Tak ada boleh ni ngaji, tak ada ngaji menguai, dunia serok. Ingat boleh? Dunia ya serok. Dah, dunia ya serok, kita wilalai, kita apa semua, mak. Situlah apabila kita tak mengaji Quran. Quran adalah duk mari sekik kita. Tak boleh nah, tak boleh nah, tak boleh nah. Apabila tak ada Quran habis lalu dah. Nah, apabila tak mari ngaji Quran, tak ngaji agama habis. Sengok di dunia turun, gelai turun di dunia. Gelai. Yang kedua apa dia? Ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Iaitu syaitan yang kedua. Saat ini dunia serok kita. Yang kedua syaitan tipu kita hari-hari. Tak sah mari lagi lah. Pukul 10 nanti pergi pukul 11 dekat orang-orang nak ambil duit. Ya ada syaitan yang biasa itu dah. Ya syaitan.
Tak sakit lah maya jemaah, tak sakit lah. Kau dulu ha, maya main buah lu. Kalau retina kat duk tak kira buah lu. Haa, kurwa dah tak maya Zohor lagi. Ya. Ibu. Yang ketiga, iaitu apa dia? Yang ketiga, nafsul lawab. Nafsul amaratun bisu. Tiga ni duk dalam manusia duk jadi masalah hari ni. Hari akhirat esok, Tuhan tukar bombing ni. Tuhan tukar dunia jadi dunia lain. Barulah manusia khabar. Yang kedua, syaitan Tuhan boleh nakal di hari akhirat esok. Baru manusia khabar. Yang ketiga pula, apa dia? Nafsul ammaratun bisu'. Tuhan wei tu baik nafsu ni. Hari tu Tuhan panggil manusia semua mai wipong, manusia semua mai wipong. Tak ada pia degi, tak ada pia gapo dak hari Tuhan panggil. Bila ni? Hari akhirat dah lah. Hari akhirat Tuhan panggil royak hari tu, hari ni manusia semua turun. Hari ni suruh sembahyang, ada lagi orang tak sembahyang. Suruh puasa, ada lagi orang tak puasa. Suruh pakai kain kubur kata aurat, ada lagi orang tak pakai kain kubur tak kata aurat hari ni. Gi di akhirat ya habis tiga perkara ni dok buat we kita yang di masalah ini. Dunia seruk. Nah dunia seruk kita. We lalai we wasa kata lama lagi nak jumpa dengan akhirat. Syaitan tipu. Nafsul apa ni? Ammaratul bisu ni ya suruh, suruh. Ha ni tiga. Seruk. Suruh tipu. Seruk, seruk, tipu. Bukan lah yang terung lalu dah. Tipu hari-hari. Dah, tipu setek hari-hari. Setek buat kerja lebih dan ayuk lagi. Ayuk lagi ya kelik dah. Setek hari-hari. Setek nayuk dah, tipu nayuk gitu. Setek orang nayuk, setek orang nayuk, setek ustaz, setek. Ada ustaz lagi. Setek pun ada radak ya nak pergi tipu manusia tu. Gapo rasa ni? Ammaratun bisu pun supa tu. Gak suruh buat jahat semua. Buat jahat. Buat jahat lah. Buat jahat lah. Buat jahat lah. Hari-hari buat jahat. Hari-hari suruh buat jahat. Suruh buat jahat nafsu ni. Habis itulah. Apabila kita selamat daripada tiga ni. Duk tah dunia selamat. Dia duk tah dunia selamat ni. Dia nak kokok habis. Dunia pun dia nak kokok habis masuk hak dia tipu orang gitu gini judi ke apa semua dah nak boleh pun pak yo kepada dia semua. Allahu akbar. Dan hari akhirat esok hari ni kita mai kecek dengan fak kita ni walal akhiratu khairun khairun akhirat lebih baik. Ayat ni tak ada dia tak erti khairun makna baik lebih baik. Khairun wa abqa. Abqa ni kekal. Dunia tak kekal dunia. Akhirat kekal. Khairun baik wa abqa kekal. Waktu hari ni kita wasa susah nak pergi akhirat ke apa semua ni. Nabi royak pada kita menyakit orang akhir zaman ni iaitu apa? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Semua nyakit ni ada berlaku atas ustaz, atas buat itu, atas semua ni. Kalau orang tak mengaji, kau teruk lagi. Hubbud dunia, kasih kepada dunia. Wa karahiyatul maut. Dan wasa tak sih mati lagi. Benci kepada benda mati, tak sih. Jadi, duduk atas dunia tak prom, tak prom, tak prom, tak prom. Habis tu Tuhan suruh kita tiang prom semua. Ya ayuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Eh manusia semua, takutlah kamu orang beriman. Ayat ni panggil buat itu semua ni habis. Oh ngaji Quran ya senok sungguh. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hei orang beriman semua, takutlah kamu kepada Allah. Berarti kata orang beriman pun ada lagi hak tak takut Tuhan. Dia tak panggil manusia semua, dia panggil orang beriman. Ada lagi dah dia pasal dia. Takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Lepas tu sedialah kedailah sebiang untuk hari esok. Esok hari iaitu hari kiamat. Hari ni buat kita tak kena cedah apa dah hari ni. Banyak dah cedah. 60 tahun ni banyak dah duduk tah dunia ni, banyak dah cedah. Hari ni tak salah. Cedah apa lagi duk ada lagi orang okay, duk nak lagi hari ni kita cedahlah hak hari depan kita. Umah tak bosan dah, anak boleh duduk, anak bini siap ada agapo, ada kerja, ada agapo, tak kena bosan dah. Deh, lek anak, lek cucu, lek gapo tak kena bosan dah. Hari ni bosan diri kita pula makan tamat lihat gapo rate cedek nak pergi hari esok ni. Oh, bahasa Quran yo ketiak hari esok, mati esok lah ledah, mati tadi lah ledah. Ninglah Quran duk royak kepada kita semua ni. Gapo ni? Hari ni nak bagi kita khabarlah, tak usah bagi kita diserok oleh dunia masa ni. Deh, tak usah bagi kita. Mai kecek sikit-sikit insya-Allah. Kita hari-hari ini nyawa pahala dosa, pahala dosa, pahala dosa. Nyawa molek, kena molek boleh pahala. Nyawa tak molek, dosa. Na'udzubillah. So, lagi orang nak wifat kita ingat, takut benar benda ni. Dia mau tanya, ayah duk apa? Budak-budak KPO tanya, weh duk apa weh? Duk saja menengung, tak boleh. Jawab duk saja duk menengung, tak boleh. Weh, dia buat apa? Perak lemu. Tak apa. Boleh pahala. Kalau jawab kata dia menengung, tak tahu nak buat apa ni, jangan jawab balas tu. Dia buat apa weh? Zikir. Ha? Kau ni? Lain lalu dah. Boleh pahala lalu dah. Dia buat apa mak weh? Tak tahu menengung nanti gelak. Nanti gelak ni tak boleh. Yang ni ada kata nanti gelak, nanti dek. Kalau nanti nak bayang ngorek tak apa. Nanti gelak ni ya tak kena deh. Habis tu nak we kita behe molek. Deh, yo kita ni amo yo golek ke masa yo. Oh, bazir hak banyak sekali iaitu bazir masa. Bazir harta tak ada lah no lagi, bazir makanan tak ada lah no lagi, bazir umur ni hak paling banyak sekali dalam hidup kita. Deh, bazir umur ni banyak sekali. Kalau kita kira molek-molek ibadat kita berapa tahun ya? Umur ni puluh ibadat kita duduk dalam 5 tahun ya. Masa tidur kita banyak mana? Masa kerja kita banyak mana? Masa ya, sikit benar ya masa dalam hidup kita ni yang duduk atas dunia ni. Dan kita semua ni nak pergi tempat yang kekal iaitu walal akhiratu khairun wa abqa. Wi ayat ni duduk dalam hati wasa sedap kita hidup dunia. Deh, kalau ayat ni tak ada dalam hati kita wasa tak sedap duduk atas dunia. Wi wasa akhirat tempat kita nak pergi. Tempat kita nak pergi akhirat tu ya bagi pula tubik 3. Habis hari ni nak kecek benar buku ni dengan buat kita. Akhirat hari kita duduk pergi hari-hari ni. Ya bagi tubik 3. Dua gulungnya daripada ahli syurga dan satu gulungnya daripada ahli neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita duk baca surah Waqiah setiap malam nak jumpa lah ayat ni. Hari akhirat Tuhan nak bagi manusia semua daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi umat Nabi Muhammad akhir ni bagi tubik 3. Hari ni kita tengok kata kita duduk dalam gulungnya mana. Buat perempuan kalau kita tak duduk dalam gulungnya ni lagi, insyaAllah kita payayam usaha we boleh duduk dalam gulungnya ni. Yang pertama, Ashabul Shimal. Dah, Ashabul Shimal ni orang apa dia? Orang fok belah kiri. Fok belah kiri. Ashabul yamin fok belah kanan. Orang debe ngayuk dia ada anak tangan belah kanan. Ha. Bahasa Quran yang nak bagi kita faham kata, ni ada warna, ada orang kanan. Orang kiri dia tak sebut mana. Dah, ni anak tangan belah kiri ada ke tak? Ada anak. Anak tangan belah kanan.
So lagi as-sabiqun as-sabiqun. Fok duk depan. Fok ngaji duk depan hari ni al-as-sabiqun ni, as-sabiqun. Neuna. Oh, ni tiga ni ya. Hari akhirat esok tiga ni ambil dah. Tak ada bagi ada fok ni fok tu dak dah. Klik mari ada tiga ni. Ahli syurga dua, ahli neraka so. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah fok kami semua ni as-sabiqun. Amin. Tengok kita dah, mudah-mudahan boleh jadi as-sabiqun. Ya Allah jadikanlah kami semua ni as-sabiqun. Allahumma ja'alna minhum. Fok mana fok sabiqun ni? Nah, fok mana sabiqun? Semua hari ni hok ngaji hari ni sama we boleh jadi as-sabiqun belaka. Walaupun Hasan Al-Basri kata as-sabiqun habis dah kota dia. Tapi kita ambil daripada Quran royak atau ni as-sabiqun daripada manusia bagi tu ambil tiga. Kita insya-Allah mudah-mudahan umur yang kita ada lagi ni kita boleh jadi as-sabiqun. Dulu kita lah mana tak apa, hari ni kita nak jadi as-sabiqun. Fok baru ni nak as-sabiqun? Tak. Fok mana ni as-sabiqun? Nak mau peling pun start ni. Tak. Fok as-sabiqun ni fok di hari akhirat. Dunia ni ikut imam mana. Tapi fok ni ni fok hari akhirat. Fok tu hai bagi. Bukit ustaz mari bagi. Ustaz mari pak ustaz kena ni as-sabiqun ni. Tak. Tak ada kiyau langsung. Kalau demo tak percaya, pergi buka dalam surah Al-Waqi'ah ni. Kalau demo duk baca malam-malam. Ayah-ayah duk baca malam-malam. Tak ada nak wari pak baru, tak ada nak wari buku fikrah baru. Tak, as-sabiqun ni ada dalam Quran. Kalau di hari akhirat. Allahu Akbar. Kalau ni ni. Was-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Sutyot hak as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Mereka itu orang yang dekat dengan Allah. Di hari akhirat esok as-sabiqun boleh duduk kali dengan Allah. Tak ada lah. Habis dah. Belum nak mari kata as-sabiqun boleh masuk surga. Ya mari dulu. Ulaika hum ulaika ulaikal muqarrabun. Mereka itu orang yang dikasih oleh Allah dan orang yang dekat dengan Allah. Semua akak nak duduk dengan ayuk, nak duduk dengan orang berdebel, nak duduk dengan orang ada duit, nak duduk dekat. Kalau cerita so lagi dalam Quran sebut as-sabiqun, iaitu ketika Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, kita dengar ada cerita dia dengan Fir'aun. Nabi apa Fir'aun kena azab ya. Mula hidup Nabi Musa kena azab siapa-siapa dia mati. Ni biar dia Musa alaihi salam itu Fir'aun. Dalam cerita Fir'aun ni ayat yang nak sebut kata al-muqarrabun. Yang nak we kita pahal kata masa Fir'aun dengan Nabi Musa. Fir'aun dengan Nabi Musa ketika Nabi Musa besar dah tu kena hambat lubik daripada umah dia tu. Dia panggil Nabi Musa kata man, kalau demo nak mari lom dak teban hak Fir'aun sungguh nak mari hancur kedama. Terang mari ni mai dengar orang sihir nak mayakun hak apa dia hak Fir'aun. Nak mayakun orang sihir hak Fir'aun tanya. Fir'aun kata kalau dia benar lawe dengan Nabi Musa ni kamu nak wigap boh. Ha di situlah Fir'aun goyak kata fok kamu adalah muqarrabun. Orang boleh duduk dekat dengan Fir'aun. Duduk kali dengan Fir'aun. Ayat nak we bahas mudah-mudah kata al-muqarrabun. Orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang Tuhan kasih di hari akhirat esok. Ada dah habis. Besar. Setiap kali boleh tengok Tuhan. Boleh duduk dekat dengan Tuhan di hari akhirat esok. Tuhan panggil diri al-muqarrabun ulaika hum ulaikal muqarrabun. Tapi kena jadi as-sabiqun. Kita ni orang kelau, orang kampung Tamada, orang motong, orang gapo nak boleh jadi dak ustaz as-sabiqun ustaz. Kefok ustaz saja, kefok babo, kefok kru, kefok gapo boleh jadi as-sabiqun dak.
Tuhan tak ada oyak atau fok ustaz boleh hadiah sabikun, fok babo boleh hadiah sabikun. Tak. Sabikun ni sifat yang ada. Fok itu, orang motong, orang kelau, orang kapo semua ni boleh jadi as-sabiqun. As-sabiqun iaitu para-para nabi. Deh, para-para nabi. Yang pertamanya as-sabiqun para-para nabi. Yang kedua orang-orang yang awal beriman kepada nabi setiap umat. Misal Nabi Adam. Dia kata awal-awal hok beriman dengan Nabi Adam, orang panggil as-sabiqun. Nabi Nuh, dia awal-awal beriman dengan Nabi Nuh, orang panggil as-sabiqun. Nabi Muhammad, dia awal-awal fu Abu Bakar, Umar, Uthman, apa semua ni orang panggil as-sabiqun. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang tiga iaitu ahlul Quran. As-sabiqun iaitu ahlul Quran, ahli Quran. Ngajilah Quran kita umur dah ada lagi ni. Mudah-mudahan kita jadi as-sabiqun. Yang ketiga, Ali royak kata, Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu royak kata, atau orang-orang yang segera kepada solat lima waktu. Ha ni ho ni napa nak masuk lagi kita ni? Ho ni napa nak masuk lagi kita semua? Ho Ali radhiyallahu anhu royak as-sabiqun. Orang yang segera semaya lima waktu. Kalau orang yatir kan, orang baik dia segera pergi sijid lalu dah semaya. Hari ini kita nak sama jadi as-sabiqun, orang baik segera pergi sijid. Kalau kita kau ibu ni segera semaya lalu dah awal waktu ni as-sabiqun. Sama ya dah ni. Hari ni kalau kita duk lalai lagi maya Zohor pukul 2 lagi semaya Asar pukul 5 apa semua ni usaha we boleh maya awal waktu. Tak ada kerja dah kita ni nak atau kerja barisan nak atau kerja tak ada kok tu dak dah. Habis saya wasa tengok apabila tengok ayah-ayah tengok mama-mama ni wasa sedar ya kita ni tak ada kok tu tak ada kok ni pok kita ni masa tak ada masa banyak untuk ibadat di hari ni tu hawi. Nah tu hawi kita ni saya ingat Allah ya rahmat ayah saya ni pukul 3 ya bangun dah. Ya bangun duk kok krek dah. Ya kata tidur tak nyera. Ya umur banyak umur 70 60 ni ya tak ya tidur tak nyera. Dah pukul 4 pukul apa ya bangun dah. Nah tu hawi. Masa-masa lah kuih tu dah. Baik tu segeralah Pak Itah gini. Segera apa tu supaya nak jadi as-sabiqun, orang yang dekat dengan Tuhan. Dah, insya-Allah dah. Belum orang bear ke, orang bear giduk kat sijik dah, masuk dalam sijik maya sunat ke apa semua tu. Kau ni lah bekal kita. Apa? Boleh jadi as-sabiqun. Satu lagi iaitu Ibnu Abbas kata orang-orang yang awal masuk masjid. Orang awal masuk sijik as-sabiqun, orang awal masuk sijik yang dulu masuk sijik dan akhir tubik sijik, akhir keluar sijik, tubik akhir. Jadi ada lakon lah ya, mari awal boleh maya sunat, boleh baca Quran, boleh gapo dia, boleh zikir saat ni, dan tubik akhir boleh maya sunat pula, boleh zikir pula. Jangan gaduh lah, jangan gaduh. Gaduh nak gimana juga, gaduh hidup tak kira juga dah, duk lu start tubik. Ni as-sabiqun yang apa dia? Yang ulama dan sahabat-sahabat tafsir ayat ni. Atau segera jihad. Kalau kita tak agak lah. Orang pakat atle atau gih jihad. Gih jihad fi sabilillah. Dia orang awal lagi. Kubik. As-sabiqun. Yang so lagi yang kita boleh juga. Iaitu orang-orang yang segera pada taubat. Segera taubat lalu dah. Nah, segera taubat. Buat wasa salah pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salah sikit sana pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Segera, segera lah dah. Sebab orang okay, mukmin ni pun ya ada salah. Salah sikit kecil, salah sikit sana. Astagfirullah, astagfirullah. Maaf cik weh, salah. Ni apabila as-sabiqun dan segera amalan soleh. Tak kira amalan gapo dia semua ni ya segera lakon dia. Awal sok mo neuna kalau bagi ngaji sana ke dulu pada orang dia.
Ya bukan orang okay, betul. Waktu itu dia orang okay, dulu pula. Oh betul masa memang ni betul. Memang betul. Yang ni memang betul pula. Saya ada kodok ngaji pondok dulu. Pondok jihad dulu. Ya betul. Buku ruang masuk bepup. Dia pergi duduk sejik dah. Dia mau panggil mak betul dia. Tapi kita insyaAllah mudah-mudahan dia di asabikun. Orang awal. Dulu apa ya? Dulu tak apa. Itulah Al-Quran pokoknya suruh kita ni. Awal iaitu wa yusari'una fil khairat. Nah, yusari'una fil khairat. Suruh dulu buat baik. Suruh dulu. Tawah buat baik. Tawah buat baik. Tawah buat baik. So lagi wa yusari'u wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Iaitu segera istighfar kepada Allah. Segera pergi kepada istighfar kepada Allah. Hari ini, insyaAllah, kita ingat kepada dosa-dosa kita dulu ni banyak. Ya Allah. Ya Allah, kami ni dulu, ya Allah. Belum pada 60 tahun dulu, ya Allah. Kami ni dosa banyak denganmu, ya Allah. Hari ini, kita boleh segera. Apalah dosa-dosa kami, ya Allah. Kalau kamu tak apung dosa kami, biar nak apung dosa kami, ya Allah. So lagi kami tak sirah, ya Allah. Dulu kami tak semaya, dulu kami mengaruk, ya Allah. Hari ini kami tak sirah, ya Allah. Segera. Kami tak sirah, ya Allah. Kami takutlah kepadamu, ya Allah. Hari ini kami tak ada nak gapalah, ya Allah. Nak keapunan kamu, ya Allah. Apabila Tuhan apun, keapunan Allah adalah kunci untuk masuk syurga di hari akhirat esok. Nak dapat rahmat Tuhan pun, kena Tuhan apun juga. Rahmat Tuhan mari mana? Rahmat Tuhan mari daripada keapunan Allah. Apabila Tuhan apun, innallaha ghafurur rahim. Apun dulu, baru Tuhan nak uri rahmat. Ini masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat Tuhan. Tuhan nak rahmat kita, belah mana? Tuhan apun dosa kita. Habis itu, duk dia-dia, astagfirullah, 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 astagfirullah. Lidah kita ni uri basah dengan astagfirullah, 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 astagfirullah. Hari-hari astagfirullah, astagfirullah. Luar bila astagfirullah. Atas mutu, atas kereta, mana. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tambah cimolek pula. Ingat wasa atau dosa dulu lah. Dosa dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. InsyaAllah kita nak dapat jannatin arduhas samawati wal ardh, syurga yang luah langit dan bumi. Tuhan sedia kepada orang yang istighfar kepada Allah. Orang okay, mari cari Hasan Al-Basri. Dia kata nak buat balas mana ni? Dia tak ada duit. Hasan Al-Basri ni dia tak ada nak makan ke apa ni. Hasan Al-Basri raya atas istighfar kepada Allah. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah Ta'ala nak uwi harta kepada kamu. Mari sok lagi pula Hasan Al-Basri tanya. Imam Hasan Al-Basri kata, oh ya payah boleh anak ni tak ada. Lama dah tak boleh anak ni. Awak balas mana? Istighfar kepada Allah. Wa yumdidukum bi amwalin wa bani. Tuhan nak uwi harta, nak tambah harta dan nak tambah anak. Mari seorang lagi, oh kebun dia marah ni, nak buat balas mana ni, Hasan Al-Basri ni, kebun ni, tak ada air, tak ada gapo semua ni. Loh ni alhamdulillah baik tau je. Kalau nak ada gapo ni, kebun tamam, marah gapo semua ni. Hasan Al-Basri wa ya'ata suruh istighfar kepada Allah. Dah istighfar, yakin boleh tu hari. Nah, terutama, masa mana ahli syurga istighfar kepada Allah? Masa yang ahli syurga istighfar kepada Allah dalam Quran ayat wabil asharihum yastaghfirun. Masa suhur. Waktu suhur, waktu yang apa dia? Orang ahli syurga bangun istighfar kepada Allah wabil ashar yastaghfirun. Insya-Allah bila ada masa tu, insya-Allah dah kita boleh istighfar kepada Allah. Mari pula di Al-Muqarrabun kita saat ni sikit. Deh. Iaitu orang Muqarrabun saat ni kita tahu dah. Orang As-Sabiqun.
Allahuakbar. Apa kena kecek buku ni? Sebab nak we kita ingat kepada nikmat-nikmat yang Tuhan sedia kepada kita. Lepas daripada Tuhan, ya ulaikal muqarrabun. Lepas tu fi jannatin na'im. Oh, duduk dalam syurga dengan penuh nikmat. Syurga yang na'im. Na'im ni penuh dengan nikmat. Ya Allah, masukkanlah buat kami dalam syurga na'im. Amin. Ni, oh, kalau kita ngaji Quran pehebat ni, baca ayat ni, ya Allah, jadi kami ahli syurga. Saat ni, baca ayat as-sabiqun, ya Allah, jadikanlah kami as-sabiqun. Baca ayat ashabu syima, ya Allah, jauhkanlah kami daripada ashabu syima. Oh, sedap. Ngaji Quran sungguh sedap. Utsman bin Affan royak kata, wahum yastabshirun. Sekenuk mengaji Quran. Tak lebih pada bening lagi. Oh ya, atas kena masuk dalam ni. Ya haulah deh. Wa qalilum minas sulatum minal awwalin. As-sabiqun itu iaitu orang yang awal-awal. Sanninglah, supaya start royak sanning dah. Wa qalilum minal akhirin, sikit daripada orang yang belakang. Kalau turuk tafsir Ibnu Katsir, as-sabiqun iaitu orang bersama dengan Nabi dan wa qalilum minal akhirin, iaitu umat akhir fo kita ni. Umat akhir sijik pun tak ramai, mengaji agama pun tak ramai fo kita hari ni, alhamdulillah. Noh ni. Tapi nak ayat tu, hakikat benarnya wa qalilum minal akhirin ni sikit di antara orang-orang umat akhir zaman ni. Dah umat orang akhir zaman ni sikit. Dan dia nak boleh gapo dalam syurga tu. Hak ni nak ketik dalam syurga ni. Ala sururim maudunah. Yang pertama dia nak boleh katil tiang. Hari ni kita tidur tahtika kuat, tidur tahtika postik, tidur tahtoto, tidur tah lembek. Tak ada. Tak ada tidur katil besar-besar sepengar raja, katil juta-juta. Tak ada. Ya Allah, hari ni kami tidur ya katil ni. Ayat ni Nabi baca wis semangat kepada Arab Badawi, Arab kapung yang tidur kok bawah pang kayu, tidur kok tikar, tidur tak ada tidur mewah. Lepas buat itah rining lah. Kalau kita tak berapa rally boleh tidur katil besar-besar, tidur gapo semua ni. Orang lain tidur tak lembek, ustaz pun tidur tak toto, main lama mana dah. Yak ponok yak mana tidur. Terutama ngaji ponok tidur toto-toto kulak tu. Ya, ngaji ponok ya tahu tidur kata kulak tu. Cuma habis toto bau saling. Ngaji ponok dah. Toto budak-budak dah. Waktu dah nak naik butir kata, nak naik gudi, nak naik gambar, tidur toto tu. Ciwik biasa lepas dah dah. Ciwik tidur toto, balas tu tidur, balas tu. Tak ada tidur tempat katil yang besar, sedap. Arak ni, ayat ni Nabi wis mangat kepada Arak Badawi. Arak Badawi ni Arak kapung, Arak bukan Arak kedadak. Kata Tuhan nak sedia ala sururim. Sururim ni makna katil. Maudunah ni katil mah. Oh Allah, inna nas'alukal jannah. Ya Allah, jadi kami semua ahli syurga. Katil daripada mah. Learning kita duduk tidur katil kayu getah pun rasa sedap cekak. Katil guluh itu dah. Itu katil tidur katil guluh. Lapik dengan nyu, lapik dengan wonyo. Rasa sedap cekak dah. Apa kau lagi tu sedia kepada buat itu ni. Tapi kena jadi as-sabiqun lah. Yeah, tak jadi as-sabiqun pun tak boleh juga. Tak masuk juga lah ni. Eh, insyaAllah, ya Allah, kami semua boleh tidur tak katil mahmu, ya Allah, di dalam syurga-Mu, ya Allah. Amin. Deh, ala sururim maudunah. Pradak dengan mah. Semua mah. Mah hari ni kalau retina beli skop lah ni, berapa kok dah lah ni? 20 apa? 30 dah. 30 ribu. Pah ni mah saja. Cawe bola dunia kalau orang tengok baru ni dengan mah saja ni juta-juta. Kita boleh masuk syurga ni katim mah. Katim bukan halus lah, katim satu hasdia pada kita.
Dah dunia tak boleh tidur katil juga. Di hari akhirat tak boleh tidur katil. Hak ni kita tak sel lah. Kita nak dunia pun kita boleh tidur katil. Akhirat lebih daripada tu lagi. Katil 99%. Dunia ni katil 1%. Ya. 1% nikmat hak tu hewi katil. Orang tidur katil hak gomha ya rasa lemak tu. Tak cakap dah. Akhirat ni Allahuakbar. Sedia kepada kita. Dia pada kita. Kita orang wahai tidur ke malam mana ni. dia katil. Waktu duk dalam tu pula muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Pakak duk suar muka ni, kecek suar muka duk. Duk menyengai suar muka dah duk. Apa khabar? Mana apa? Kak duk tak katil duk menyengai, duk menyengai. Hari ni kedai kopi pun sedap cekak dah buah. Nah, sedap cekak dah. Hari akhirat esok duduk sepuluh raja, royal raja. Lebih pada tu lagi lah. Duk. Mana weh, gini weh, gini. Mana, mana. Allah, wa'ibat sedia kepada Al-Muqarrabun. Habis pos tak main make ayat ni kecek. Sebab saat ni nak weh masuk. Tak say weh dunia heret. Walal akhiratu khairun wa abakah. Awi akhirat hayat kita ni nak pergi dah sud dah kita ni habis dah umur kita. Dalam tu pula ya tufu alaihim wildanum mukhalladun. Ada ya tuf tawah duk keliling ni apa duk bak ni keliling dengan budak-budak ya tufu alaihim wildan. Ni tak ada ni tak ada barikan ni sebab kalau syurga ni alah syurga mari barikan ai nak ai dak mama nak ai dak ayah nak ayuk nak ai dak nak ai dak nak ai dak ya tu budak tawa dengan budak-budak budak-budak muda wildan hari ni apa atas ni ya wahi ya wahi nasi kabu taklah no ni roti taklah no ni tapi pelaya dia orang barikan dia jangok gapo dia penuh kedah tu penuh kedah tu penuh tu ada pelaya yang come-come gapo deh ya pasal dia fitrah orang hati ni ya balah tulah nasi kabu lah no kedah tu tak apa boleh makan pelaya dengan budak-budak ya tu pun alaihim wildan duk barikan kita Allah mutakhalidun ni iaitu tak ada tua. Budak tak ada tua. Barikan ni umur budak tarah tu siapa bila-bila. Barikan ke apa? Nah, saat ni barikan dah ni, mai barikan dari ustaz ni. Bi aqwa bi wa abari qawa ka simmimai. Gelah yang tak ada lingo. Gelah dalam syurga belah mana tak tahu ni gelah ada lingo ni. Tak ada lingga ni dah. Gelah bukit air tamada. Ni mirin, mirin ni masa sudah cekak dah ni. Nah. Tapi air yang budak-budak duk wagi wi kepada kita dalam syurga tu iaitu bi aqwa bin gelah ni wa abariqa ni keni. Keni air cerek. Keni yang ada ada apa belala dan ada pak pegiau lelaki tu duk cuah wei kepada kau itu yang nak makan makan air gapo wakak simim mai iaitu air arak ha tu haja de air arak pak po air arak eh pening mabuk deh manusia ni kalau ke Islam ni ya wahai arak kita tengok pimai tak ada arak ya tak calon pimai. Pimai ya, ya kena sedap dengan arak. Makan arak minum gitu, minum haya, ya bau sedap, ya bau pening, ya bau gapo. Kuamsu. Boleh minum arak, wes rani wes ye apa we nak kamu minum arak. Ya kuamsu dia sedap ya dia mata dia mana haya. Abis Islam ya tahu we. Kalau makan arak tu haya, abis pening, sejik pun tak kena. Nah, remota abis. Tidur naik umur pun tak kena naik umur kan eh begitu hari ni kita pin huang mak budak-budak anak-anak cucu kita buku-buku khayal royaklah dia baca ayat ni banyak anak hati lu jangan duk mai air kecam ni nanti minum air rok dalam syurga ni deh royak dia balas ni royak dia air kecam sedap balas mana hari ni boy orang jual
Kita rasa duka cita lah. Ni. Awase kalau mik ditambah ke tambahlah, tambah siapa Chiang Rai tu ada susu jalan jual. Oi kaya je sudah ali dah. Itu eh. Dah kaya sudah bet no dah hoyo. Boleh jadi yo kaya ni yo pening sedak gendo dah. Allah, baik tak usah kacil lah. Dah tak usah kacil tah dunia ni. Kalau kita tak menung tah dunia ni, dah Allah Taala sedia. Ada budak mai duk balik. Ambil orang okay, nak pergi di park, nak pergi di bar, nak pergi di gapo ni ada budak barikan dek se ada gapo semua ni Allah. Tuhan tahu fitrah manusia balah tu. Nah, fitrah manusia balah tu. Wakat semimak ini penuh dengan arak yang mengalir tak ada wadu-wadu, mengalir daripada mata air. Mata air ya tak habis-habis. Kalau carak kan, carak mustaq, ya, mata air tu be tak habis-habis. Sampai hari ni air dok ada je dok tubik. Arak ni nak makan bila, nak gapo semua ni boleh makan semua. Dalam syurga yang Tuhan sedia. Dan minum arak tu dah. La yusadda'una 'anha wa la yunzifun. Maka tidak merasai pening. Arak hok makan dalam syurga sat ni. Agak lah anak ni umur banyak ni dah. Dak Tuhan tukar umur habis. Tukar umur jadi budak ni. Supa dengan kodi-kodi ustaz ni 33 ada hak 28 ada lah hadis tapi hak hadis yang kuat sikit 33. Tak ada nah pokok itu tak ada dalam syurga ni. Umur ni lah. Umur ni tak ada dalam syurga ni. Umur ni tak ada habis dah ni umur budak-budak ni terik-terik bet ni. Umur amo tak agak pula dia dalam syurga tua-tua dah. Dak dah dak dah. Kelip muda ragah mula comel mula. Nah, jomel mula. Bi aqwa bi wa abari la la yusaddauna anha. Tak ada pening, tak ada kaya arak dia. Arak juga nama arak juga tapi makan tak pening tak kaya. Wala yunzifun dan tak ada penuh setik, tak ada jeluwak. Makan arak dunia ni hari ni kita tengok berita hari ni banyak benar. Terutama dia budak tino yang makan arak ni habis hidup dia, ciwik dia cuk lalu dah. Ya kelanya dia gapo tidur tepi batas habis apabila dia kaya. Ikut orang atas nak buat alahan tu. Orang atas jidik-jidik dia beli arak kau mahal. Arak kau mahal apa kaya? Tak ada arak tak dunia ni. Arak kau mahal, arak kau mana tak kaya. We pada orang tino makan, makan 2-3 gelas mabuk kaya habis. Ikut orang nak buat atas nak buat gimana boleh belakang. Kaya retina ni teruk lagi dah. Kaya retina ni. Retina dia setik dia tak banyak mana. Dia makan. Kaya. Di atas yang lagi dia boleh kata lagi. Sampai. Arak ni buat orang punah habis tah dunia ni. Curi pun sebab makan benda mabuk pening kaya. Eh gapo semua ni. Berlaku-berlaku zina, baku rogo, baku bunuh orang, baku gapo belagok kereta dengan orang gapo semua ni. Suama daripada gapo dia minum arak mabuk kaya. Eh kaya. Auzubillah min zalik. Lepas tu tak ada jeluak, tak ada penuh akal dah. Okay, sikit lagi. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan di dalam syurga tu wa fakihatin. Hari ni kita tak ada pandia, ada tak pandia kat ni? Anda tak? Tak ada pandia kat ni dah. Kau ni star banyak. Boleh ada nak pergi pakai pandia. Nanti musik pandia dah. Dia mau start ni star ni. Bau ni ratus pahang jatuh. You have made pandia your click. Din selai. Ada biar tengok page ustaz tu. Dah. I masuk lemah start bau ni. Bukit utuh. Ratus pahang buat dia. Pahang dia. Orang tebal kayu besar. Habis. Tanah dia. Tanah dia. Ya hak tu hai belakang kalau kita kira mudah-mudah. Tu hai mik kelip mata, ratus pahang turun dengan tanah. Oh, orang dia duit banyak. 2 tahun, 3 tahun dulu orang dia boleh duit banyak. Juta-juta boleh buat-buat dia ni. Dia tu hai wei rezeki kok nung. Ya tu hai ade tak mau ya buat ikut ni pula ikan mahal gapo mahal. Ya ya balah tu dunia. Kita tak sah tak oh kena buat ya kat dak. Tuhan yang kerak lah ni dah. Dulu kerak mahal. Okay, kak, beli kereta waktu baik kereta ke apa semua.
hari ini apabila kerak murah, akak murah perayu. Ya tak tahu diri dia. Oh, rajuk eh gitu gitu gini tak pandang ke panah tak ada apa. Dia tak murah diri dia. Kau Tuhan we banyak dulu biasa dak sedekah, biasa dak zakat, biasa dak gapo semua dak biasa murah diri dia, dak murah rajuk eh tak reti rajuk eh. Manusia re manusia. Gapo dia wafaqihah. Apabila dengar Fatihah dalam Quran ni, buah kayu, buah-buah eh, pelamai. Mimma yatakhayyarun, ikut nak pilih, nak makan gapo boleh belaka. Tak kena nanti musim buah dia, nak makan buah dia weh, dalam syurga weh. Oh, tak apa musim lagi no, kena nanti lu, lepas hari haji kan ada dah. Ada siap dah. Buah-buah eh, semua ada belakang nak makan. Hak kita tak ada lah nak risian. Awak kodo ke apa, duk ke mana nak. Boleh makan belakang. Strawberry, tak strawberry ke apa. Ada habis tak syurga. Allah, buat akibat. Tapi nak boleh jadi ahli syurga lah. Ada ahli syurga, ahli hakikat kat dah. Wafa ki hatim. Mimma yatakhayyarun. Dalam seayat lagi. Seayat lagi yang Tuhan cerita. Kita lalu ke depan pau lima. Nak makan wah lima. Kuasa nak makan wah lima. Dehe lima turun mari. Dehe lima turun mari. Kita make lalu dah. Jalan ke pau epen. Nak makan wah epen. Wah epen turun mari. Kita make lalu dah. Nak makan wah dia. Wah dia turun mari. Kita make lalu dah. Nak makan wah yabek. Wah yabek turun mari. Make lalu dah. Make kutih. Make. Tak biasa pergi kameran mahal masuk pak nak kutik wah strawberry tu. Kalau nak beli strawberry di tempat nak ya murah, nak pergi masuk kutik nak boh le kotak hak itu nak tu mahal lebih pada hak ni gado-gado. Ha ni oh mew ni dalam syurga dah tu hajadah kepada hak itu insyaallah. Dan so lagi walahmi tahirim mimma yashtahun. Biasa makan tak burung. Biasa makan tak burung. Burung ke apa kena makan kot ni? Burung punah. Ada burung punah. Punah. Burung ke apa kena makan? Burung buat jambu. Burung titik. Burung ke apa nak makan? Burung. Ah, nak kata dah. Sedap tak burung? Boleh makan gula pucuk lada. Walahmi tairin, daging burung yang sedia. Ya sebab dari Arab ni burung ni tak ada dah. Ahan hok ada sekali. Ahan hok pikse daging burung. Ibnu Abbas kata, kita kalau masuk syurga nak makan burung punah, burung punah tu bai mari bak wi jatuh depan kita jadi. Hok genis si ada. Hok ni hok tafsir Ibnu Abbas. Dok dia dia rasa nak makan burung teguk. Dah angkat orang tegur. Boleh angkat lah, leh syurga lah ni. Leh syurga lah ni. Nak angkat burung pun ada. Gerai lama dah burung ni. Duk bedih tak kena ni. Duk tubih tak kena. Saya buka pun tak kena ni. Ya Allah, kami nak makan burung ni. Burung buat jambur kau mahal sikit. Burung titik ni. Lalu mari depan kita jatuh. Jadi hak kena dah. Hak ni hak Ibn Abbas. Ya. Okey, ustaz main cerita dongeng-dongeng tak lah. Ibn Abbas. Nah, main goyak tu. Ibnu Abbas ni sahabat yang mufassirin. Mari, jadi siap dah. Tak kena we orang Tina kelik kena gorang ndak dah. Masuk siap dah mari duduk depan muka kita baik. Okey. Dan Ibnu Abbas hoya atas so lagi kita nak makan burung, dia mari dengan hak bakar siap dah. Tak kena nanti bakar dah. Bedih buah punah hari ni kena bakar, kena gendai, kena cabut bulu, ya ni ndak lah. Boleh. Allahu akbar. Tuhan sedia kepada as-sabiqun, orang okay, yang boleh masuk syurga. Betul. Wa hurun 'ain. Hurun 'ain ni orang tina yang janguk Tuhan jadi dalam syurga. Bidadari kalau kita duk kenal lah ni bidadari. Ah ha, apabila sebut bidadari pak ya rasa tak ada roh nak mangatlah. Neh tahu yang nyolah. Eh nelayu. Apa lain lalu apa si dengar. Pak yakin ni sungguh ada dah. Pak itu ni. Eh nanti nak ya tagi ada pak itu lebih ada tu lagi.
Nah, betul lebih ada tu lagi. Wa hurun ain ni orang tino yang jangok. Tak ada dah dunia ni tak ada yang jangok lebih pada hurun ain. Tuhai jago dia belah mana? Seperti mana ka amsalil lu'lu'il maknum. Tuhai jago dia serupa dengan duk dalam apa belia. Belia ni apa? Kaimuk. Nah, yalah dak kaimuk dak. Duk dalam kotak, duk dalam sarung yang molek. Kaimuk duk dalam air laut ni ikan besar tarah mana pun mari pun dia tak buka wi gapo boleh tepuh dengan dia. Dia duk jaga maknum duk dalam sarung yang molek. Okey, tino ni, tino dalam syurga ni pun dia sediha balah tulah. Untuk gapo dia? Untuk as-sabiqun. Dah sedia pada hari. Dan fakta ni nak duk belah mana? Kita lakah gi ayat so lagi. Tak mau fakta wasapa nocai klik malam ni hidup tak menyera kena deh. Ya dah akan melancai fakta juga dah sikit. Okay, nak klik dah eh? Puas dah? Puas dah? Tak lagi ha? Sikit lagi dah, sikit lagi dah. Kalau puas kau jat. Amat lagi apa? Start tak apa belakang dah fakta. Sikit lagi, pergi pak fakta sikit dah. Lagi fakta. Tak hapa rumah sungguh lah. Dah. Ayat dalam ni juga, ayat dalam ni juga dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala royak fuita ni orang tina ni. Dah, apabila situ dah tu ni ayat di sini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang 35, kalau kita nak wisdak lagi, klik kita tengok 35 surah Al-Waqiah. Oh ni hak ashabul yamin. Nah. Tapi kita lakah sebab tak ada nak ngaji manjalah jak, tapi nak lakah. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Ni buat itu retina dalam syurga esok. Retina hak dak tah dunia ni. Inna ansha'nahunna insha'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu ni gapo dia? Jadi hok tina kita ni hok tah dunia ni, kalau turut hadis tapi tak kuat mana, kata kita ni adalah ketua pada bidadari. Wa ita kalau boleh masuk syurga hum wa azwajum fi jannatin, masuk syurga bersama dengan suami kita ni, kita jadi kunai kepada bidadari. Bidadari di lunang kita ya tu. Kita debat tu kunai. Dah. Di kunai. Tapi masuk syurga lah. Dah. Kunai ke kunang, kunang dah kunai ya. Dah. Kunang pada bidadari. Dan di situ Tuhan nak ubah. Faja'alnahunna abkara. Tuhan nak ubah kita dulu ni kurang jangok sikit ke gapo sikit, hitam sikit ke gapo sikit. Tuhan nak ubah. Faja'alnahunna abkara. We ada jangok. Hak ni bukan beda lagi. Hak ni orang tina atas dunia ni, hak boleh masuk syurga. Tuhan nak ubah we ada jangok urban ataraba. We jadi narak, semua jadi narak belaka kita ni hari ni. Tua tak ada narak mana dah, dulu jangok dah. Jadi narak, jadi jangok semua buat kita ni. Duduk dalam syurga jangok semua, jangok semula. Pagi pia ni, bagi orang-orang tina, Tuhan nak uka. Dan jadi darah semula. Tak ada, buje tak ada dalam syurga. Orang buje tak ada, jadi darah semula belakang. Nah, walaupun dia nak setubuh dengan suami dia dah tu, jadi darah klik semula pula. Faja'alna hunna abkara. Jadi darah klik semula. Duk comel, 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 sokmo, comel, 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 sokmo. Nah, itu ayat yang sakuk dengan sakning. Klik mai kok ni mula pula. Dah. Alhamdulillah.
itulah kita duk mengaji supaya nak we kita ingat walal akhiratu khairu wa abqa. Habis ayat ni ni. We wasa kata nak pergi, nak pergi, nak pergi, nak pergi. Bukan kata wasa nak hundur, nak hundur, nak hundur dak dengan akhirat. Wasa nak pergi, nak pergi rawai, nak pergi rawai, tak leh dak rawai, tak leh dak rawai. Nu nak pergi pak katis mah, nak pergi rawai, nak pergi pak woh ayu, nak pergi rawai, nak pergi pak burung, nak pergi rawai, nak pergi dak nak pergi sama. Kalau tak tahu ni, tak segi. Depa kita tak tahu atau Phuket ni, balah mana Phuket ni? Ada apa tak ada gapo segi tak tahu. Kalau we demo tengok ramai ni Phuket ni, molek comel gapo ni, gidok pak kate juta-juta ni nak kira. Gi abe. Ngayuk buat kerokan dah. Dalam tu juga la yasmauna fiha laghwan wala kizzaba wala ta'sima. Tak dengar dah. Kecek bahong, kecek belapung, kecek gapo dah dunia ni, kecek buah gapo ni. Tak ada lah, tak ada syurga, tak ada. Illa kilan salaman salama. Dengar kalimah yang baik-baik dalam syurga ni. Sejuk mata, dah dunia ni, ya kalimah yang baik-baik ni pun ya pedah. Kalimah yang hok itu kecek dengan sang kita, dengan pia, dengan orang pi umur, dengan gapo ni, kecek kalimah yang tak molek ni ya masuk dalam hati. Terutama budak-budak ustaz ada mengajar kolah ni, ya masuk dalam hati budak. What we see a child, what we saw. Jadi semsau ni banyak benar. Nyakit dulu kita tak ada penyakit jiwa ni, penyakit wasa lemah, wasa tak seri tu, wasa tak seri ni. Sebab buku apa? Buku kecek, saya kecek buku yo sikit-sikit gapo ni. Dalam syurga tak ada dah buku ni. Dalam syurga kecek baik belaka, kecek molek-molek belaka, kecek molek-molek. Habis tu hari ni kita boleh wadu dah benda-benda kecek, tak ada beda mana dengan umur kita, dengan gapo. Keceklah benda-benda yang molek, benda-benda yang wi beda. Nasihat anak-anak cucu kita gapo semua dah, tak ada jangan kecek benda-benda yang tak ada beda. Sebab dalam syurga ni tempat baik. Nah, kalau tengok kita kopi kan buah lepo tu. Naik tah mori start tu. Ya tadi ada naudzubillah min zalik dan naudzubillah min zalik. Illa kilan salaman salama. Itulah yang Tuhan sedia kepada jazaa'an bima kanu ya'malun, orang yang beramal tah dunia ni. Tuhan we umur kepada kita hari ni, insya-Allah banyakkanlah kita duk hari-hari we ingat akhirat, we ingat akhirat, we ingat akhirat. Ustaz yakin kata buat itu hari ni ni dengan umur kita, dengan gapo ni, fikrah kita ni tak ada ingat dah benda-benda yang lain. Malaikat ingat tempat yang kita nak pergi saat ni, tempat yang sedap-sedap, tempat yang molek-molek, tempat gapo semua ni. Ada masa lagi kita. Ada masa lagi buatlah gapo-gapo we. We nambah lagi pahala kita. Maya Jumaah we dela baca Quran dia kalau tak reti hari ni buka dalam YouTube we anak cucu buka dengar lah. Wak ini dah. Dah siapa 60 siapa 70 tak reti dah ni. Ataupun ada masa boleh pergi ngaji mengajilah. Kita imej haja we pi haja. Nah, akhir hidup kita ni kita nak juga benda-benda lapis ni. Nah, hok nak pergi pakar di hari tepat sungguh ni, tepat khairun wa abqa. Tepat yang kekal tak ada dah, tak baik mari dah. Di situ tak ada tubik mari, tak ada klik mari semula dah. Habis tu Dr. Ni Aziz kata hari akhirat esok tak boleh beli dengan duit. Tak boleh beli dah, nak seluk duit, nak seluk mik gapo tak ada dah. Nak pahala saja dah. Pahala, pahala, pahala. Tukar dengan pahala saja. Hari akhirat tukar dengan pahala. Dunia ni nak akhir ikan tukar dengan duit, tukar dengan beras, tukar dengan gapo. Akhirat esok dia tak ada pahala ke, miskin lah kita. Susah lah kita. Susah lah kita, susah. Susah sekali, susah di hari akhirat esok. Susah, tak ada pahala. Dah dunia ni tak ada nak makan. Oh, lagi ada orang tepi umur, ada orang gapo. Eh, minta hotel beras star, minta beras sikit. Ay, boh pula nak yuk, mari beri beras pula. Jadi, duk-duk boleh. Tuhan jadikan kita ni dengan serta dengan rezeki. Tuhan jadi kita tubik daripada perut ibu ni serta dengan rezeki. Habis bila rezeki kita, matilah kita. Tak ada lah. Tak usah bosepa buku ni, tak usah takut, tak usah gapo. Dah, hak takutnya pahala kita ni di hari akhirat ni nak ada ke tak. Pahala kita ni nak jumpa dengan Tuhan ni ada ke tak. Hak ni hak paling takut sekali. Dah dunia ni tak usah duk kira banyak mana.
Tapi dunia pun kena kira juga untuk nak pergi akhirat ni. Dah tak buat pahala atas ni, tak boleh pergi juga akhirat, tak ada juga. Dah miskin juga kita dah. InsyaAllah, kita boleh jadi orang kaya. Dia memang kaya tak? Kaya, kaya pahala. Macam Quran satu huruf boleh puluh. Pas satu huruf, ya kalau kita baca lepas subuh tadi, satu huruf, sepuluh dah. Dua huruf, 20. Tiga huruf, 30. Pas kalau baca pipi tu muka ni, oh kaya dah kita duduk ala kocek pagi tadi. Nah, mayah sunat belum subuh pula, khairum minat dunia wa ma fiha, boleh kerong dunia dah. Nah, yuk kada kerong pak mubahan ya. Tapi kita mayah sunat belum subuh, boleh di kita belaka dunia, khairum minat dunia wa ma fiha, dan benda duduk atas dunia ni. Tapi tak clear mana ni. Sebab tak nampak eh. Tadi kita duk payah nak nampak akhirat, nampak syurga tu. Habis duk ambil tafsir ayat-ayat hak lapis syurga, hak sedak-sedak tu. Nah, payah nak wei kita ni boleh bersama dalam syurga. Ingat baik-baik, syurga nak beli dengan duit kita boleh, tapi duit tah dunia ni. Nah, duit tah dunia ni. Mati tak ada haurah nak nak bagi ke, nak buat jariah kita ke, nak buat kok mana ke, tak ada haurah. Abu hendak tak juruh sikit, ambil duit kita juga kok mana deh. Habis itu kita nak buat apa? Buat kok duk ada ni, duk ada ni, duk ada. Setiap pagi we ada 10 kok, 20 kok, deh 5 kok. Skodah kita. Deh skodah kita. Bukan tu kita kena dekah satu dak. Apa dekah pagi ni 5 kok untuk nak doa malaikat. Dalam hadis sahih orang sedekah pagi 5 kok tak kira apa kok orang sedekah. Sekok apa-apa kok kena wik ada pagi ni. Nah, 5 kok wik cucu pergi sekolah. Haa, ambil 5 kok pergi sekolah. Nah, ambil apa kok. Makan nasi kok kedatai, bayar demo sikit. Haa, ni nasi kabusa ni. Tak apa, saya bayar pun. Gapo semua ni, dalam hadis, malaikat nak doa. Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada ayah ni, ya Allah. Rezeki menambah. Kalau dalam setiap hari kita tak sedekah, walaupun skop belum pada pukul 12 ni, pagi belum pada pukul 12 ni, malaikat nak doa, ya Allah, binasakanlah dia, ya Allah, binasakanlah harta dia, ya Allah. Setiap hari ni, setiap hari, hari-hari, bukan mengu boleh dak, hari-hari. Habis kalau umuh molek, ada kopi anak yatim ke, winayuk wak kopi anak yatim bagi buat itu sorang ni. Rokang baru kalau nak ayuk boleh buat kopi anak yatim neh bagi we for itu ni hok mari ni so buah rumah ada cukup boleh ke ataupun penuh kopi ke mari we di ambota we ore cara ambota mari betul kita mari mok tun anak yatim pada ni hari-hari pes-pes ni rokang mudah-mudah rokang akhirat mudah-mudah kalau kita boleh buat comel benar neh comel benar rasa rak buat itu tengok. Nah, kalau setuju belah mana boleh buat satu kerongkang. Buat kopi tak pekuk ni. Nah, pun ayuk buat kerongkang waktu ambil kopi ataupun nak ambil kopi bayar 20 kok. Ambil kopi. Duit hak lebih-lebih beli nasi kabu, duit lebih-lebih gapo semua ni. Ambil bohlah kopi. Nah, kopi. Oh, ni suyok lagi. Sebab apa? Tolong anak yatim. Doa malaikat, kita boleh dah pagi ni. Belum nak pergi motong tadi. Skop. Ya hadis yang tak kira apa kok. Skop, 2 kok, 3 kok, 4 kok, 5 kok. Tak apa, wish the kok. Dah, wish the kok. Dah. Lepas tu kena wik ada orang cara. Habis tu kita nak sendai wik kepada Nayuk tu. Kalau tak ada orang cara, ada kabung haru-haru pula. Dah. Ada orang cara molek, ya molek. Tak mau jadi parak, pok-pok kijau orang botol. Dah, kalau nampak molek, tak apalah. Nampak tak molek, tak apa. Tapi, untuk akhirat kita dah. Anak kita pun kita boleh hajar kot. Kalau kita sedekah diri, cara orang Arab hajar anak, yang ambil duit we di anak yang 20 kot, suruh pergi boh dibati. Boleh laka, boleh kita, boleh anak, boleh. Oh, pahala derek, dia bagi pahala sup pada anak cucu. Cara yang kita buat mudah-mudah. Deh, buat kita ni, apabila ya lama juga nak penuh, pihak penuh buat rilu, pihak penuh buat rilu. Sebulat dua orang tak apa dah, anak yatim, menguning, dah tambuning, lima orang mari. Eh, duit hak pokok kita pakat tolong. Ingat molek orang nak boleh duduk lewat syurga Firdaus, syurga hak nombor satu, syurga hak VIP hak paling tinggi ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Tiga amalan dalam hadis, dua amalan dalam Quran. Hak ni amalan hadis Quran. Ya.
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Oh, nak boleh syurga firdaus nuzula? Amanu wa 'amilus shalihat. Beriman dan amal soleh. Bah mano beriman amal soleh? Amal soleh? Ha, beriman tu. Beriman balah mano ustaz beriman? Beriman dengan Allah tak ada bahaya lagi. Kita nak buat benda jahat satu kala, eh Allah Taala duk tengok. Beriman pada Allah. Ha ni cara beriman pada Allah dah. Saya tu Tuhan duk tengok, Tuhan duk gapo. Kalau ada amanu wa amilus solihat dia nak mari lalu dah. Amanu wa amilus solihat nak turun mari. Tak boleh jadi orang okay, tak beriman nak buat kerja tu baik jadi kenapa? Amilus solihat di segi ibadat ikhlas ittiba'. Ikhlas dan betul turut sunnah Nabi. Kalau di segi kerja amilus solihat jual ikan. Jual ikan tak tipu kelo amilus solihat. Ha ni, ni di segi dalam masyarakat saat ni di segi ibadat kena ikhlas ittiba'. Kalau dari segi dalam sangkum amal soleh juga. Nayuk diri pun amal soleh dia, apa dia? Tak ada wak zalim rakyat, tak ada apa semua ni masuk oleh amal soleh. Pok itu jual tepung, jual apa? Jual ikan tak tipu mata kelo, jual tepung, jual apa? Jual air, jual apa semua ni tak ada tipu orang, okay? Masuk dalam amal soleh. Orang okay, ninglah nak boleh amal wa amil solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Syurga Firdaus bersama dengan Nabi. Dua sifat sat ni. Tiga sifat dari hadis. Yang pertamanya orang klik mai pak itas sat ni. Orang buat baik dengan anak yatim. Nak duduk bersama dengan Nabi dalam syurga. Ulama kata boleh duduk dalam syurga Firdaus a'la minal jannah bersama dengan Nabi. Amalan maya kita tak tahu kita nak boleh dak ikhlas ke tak ikhlas, tapi amalan tolong anak yatim ni insyaallah dah insyaallah mudah-mudahan Tuhan bersama kita dengan Nabi dah betul kerongkang ni nak jadi dah kalau kita nampak molek insyaallah kita boleh buat. Yang kedua iaitu orang yang akhlak mulia. Akhlak mulia kecek gapo semua gapo dia dalam kedudukan dia dalam masyarakat gapo semua akhlak. Terutama budak muda hari ni saya rasa duka cita akhlak kok dia dah duk dengan kita merahung duk jumpa orang tua tak boleh salah gapo semua agak bahayalah deh akhlak mulia maka aduhu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So lagi hak muda-muda hak kita boleh buat belaka orang zikir dengan la haula wala quwata illa billah. Ni zikir ni hiduplah hati kita la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tak ada ada kuasa yang lain malaikat kuasa daripada-Mu ya Allah. Tak ada ada kekuatan lain daripada-Mu ya Allah. Malaikat kekuatan-Mu. Apa orang be hayya 'ala solah, hayya 'ala falah. Eno kita tak jawab hayya 'ala solah, hayya 'ala falah. Kita pergi jawab la haula wala quwata illa billah situ. Sungguh nak jawab hayya 'ala solah, hayya 'ala solah. Tapi situ ya suruh jawab la haula wala quwata illa billah. Tak ada ada kekuatan apa yang nak buat we seorang tu boleh mari sijid malaikat mu ya Allah. Ha ni. Habis orang mai sijid bukan orang tamada, orang tu hajepuk. Pikar dengan belako masuk dalam rumah, masuk dapur, masuk duk nusuk mana masuk abis pikar. Pika orang okay, bear malaikat duk bukit jauh ni tak dengar. Allah ni duk mana-mana pika masuk habis. Masuk menusul lah yang bear pula pun pik dengar juga orang okay, bear. Kau nak lari duk lah mana. Malaikat umur orang okay, ada tiding tak ada arah lah dia tu. Eh, waktah bisu juga kita ni na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Waktah tak saya dengar je. Khabar duk hajok masuk syurga hayya 'alal falah ni cerak. Hajar masuk syurga juga. Hayya 'alal falah. Allah. Kena kita tak rasa tiak. Ya, kalau kita ada iman tiak. Makmuku nak masuk syurga. Tara ni. Apalah ke. Hak tua-tua ni. Ya, kena. Kalau kita ada iman lah. Allah.
Hajuk masuk syurga juga. Hayyalal falah. Jaya, jaya, jaya. Nak jaya semua. Kecek nak jaya. Nego nak jaya, nak jaya, nak jaya. Apa? Oh, ni tak sejaya. Oh, masa. Bodoh sikit situ dah. Dah, masa apa tak, tak didik sikit situ. Kok mana kita dah. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Dah. Mikir biar didik sikit kita. InsyaAllah dah. Mudah-mudahan. Kita dapat ganjaran yang sangat besar. La haula wala quwata illa billah ni widuk dalam hati kita semua. Orang zikir dengan la haula wala quwata illa billah ya nak duduk lewahkan zul. Depa itu arsyur rahman. Arsyur rahman ni fabong bagi syurga firdaus. Syurga yang ada fabong. Umah kita hari ni dah. Wa umah ada itu ada ini ada pedang pula ada apa pula. Fabung bagi syurga firdaus iaitu arsyur rahman, aras Allah. Orang yang nak boleh duduk lewat arsyur rahman, orang yang zikir dengan la haula wala quwata illa billah, orang ni nak boleh duduk lewat terduduk arsyur rahman iaitu syurga firdaus. Tiga perkara ni dah mudah-mudah kita boleh buat. Anak yatim kita usaha bagi boleh buat hak ni. Waktu zikir dengan la haula wala quwata illa billah, berlaku gapo-gapo wasa apa kita tak boleh ukar weh, masalah anak kita ni la haula wala quwata illa billah. Masalah ni kita tak boleh tukar, tak boleh ukar weh, la haula wala quwata illa billah. Dengan kekuatanmu lah ya Allah, mai ubah kami, mai gapo kami semua dah. Apa masa apa gap panjeran ni dah. Apa-apa, apa. Dah, apa. Ha? 15 minit lagi. Ha. Awe dak buat kita ni eh? Ke oh lagi tak ada nak masak tak ada nak apa dak dah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Satu zikir. Dok dia la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Uji ye kilat ke apa semua ni dah. Disebutkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Oh ni nak boleh duduk mana sat ni? Lewah fabung syurga firdaus. Dah lewah fabung syurga firdaus. Dan amalan yang Nabi hajar pula. Dah pada akhir ni kita nak wui amalan-amalan hak Nabi hajar. Mudah-mudahan kita ni dah beramal. Iaitu jawab be. Jawab be dalam hadis Muslim. Pia jawab be dakhalal jannah. Mudah-mudahan hadis. Pia jawab be serupa dengan muazzin be dakhalal jannah, masuk syurga. Muazzin kena be yang ni wadu sikit. Okey, Allah ibar, 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 tak ada kita, tak boleh ada ahli syurga kita. Pia be, tu bila, tak ada. Be yang ni slow, bukan slow, Allah ibar, tak. Wadu rakyat sikit, kita diri pun jawab be. Duk kok dapur, duk kok mana-mana tempat. We dare jawab bear eh. InsyaAllah eh. Jawab bear dah khalal jannah. Mudah. Hadis mudah benar hadis ni. Orang yang jawab bear tu, orang bear ke apa semua ni. Ya, siapa di hayal al-salah, kita la haula wala quwata illa billah. Hayal al-falah, kita la haula wala quwata illa billah. Dah khalal jannah. Nah, yuk pun apabila duk bacum ke apa dia. Orang bear kita wadu. Dan goyak kepada orang yang duduk lepas cung tu, pakat jawab bear. Deh, habis, buat kita ni, alhamdulillah lakon dah. Orang bear kita, katuk, terotak, orang bear kita, katuk, orang bear kita, kena gini dah. Tapi duduk takut kita duduk buah kot tak gerin. Hak ni duduk bosan. Buah je galik, orang bear pun je galik juga, gambar je galik juga. Hari ni, insyaAllah, we boleh jawab bear berlaku buat kita. Nak pergi bear sijik tak ada dah, we boleh jawab bear. Jawab bear ni, masuk syurga. Nabi dah perakang lalu dah. Ni jawab bae. Allahu akbar, Allahu akbar, syallallahu la ilaha illallah, syallallahu nama. Jawab bae. Semua segala wadu orang okay, bae, wadu dulu. Nah, wadu dulu. Siap segala gapo semua ni. Pun ayuk dok pacung orang bae gapo bola gapo dok main gapo semua ni dok main gapo orang bae, wadu. Tapi warung-warung kita orang bae tu dia bawa wadu bola. Ya, yeah, supos you habis masa dah, bawa kelik, ngorek tak ada. Yeah, na'udzubillah. Opok main bola. So lagi doa lepas orang bear. Oh, ni pisik saja ni.
Allahumma rabbaha. Kita besok ngaji dah deh, bapa-bapa dok ngajar deh. Doa ning ning besar. Allahumma rabbaha zihid da'wati tamah wa salatil qa'imah alti sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam wa ba'asul maqamal mahmudan illazi wa anta ni. Doa ning ning. Bukan kita doa boleh kita doa ni. Doa ni kita doa ikut Nabi. Nah, doa ni kita doa ikut Nabi apa dia? Ati Muhammadanin wasilata wal fadila wa ba'asul maqamal mahmudanil lazi wa atta. Satu tempat yang semua nabi-nabi pakak nak duduk di tempat maqamal mahmud, tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji, tak ada lah tempat yang paling baik. Dalam syurga, hak semua nabi pakak nak, hak ni nabi minta daripada umat dia, hey umat dia ni semua ni, doalah we dia boleh duduk ati Muhammadanin wasilata wal fadilah. We nabi boleh duduk di tempat yang tertinggi di dalam syurga. Okey, doa dengan ni wajabat lahul jannah ataupun syafaati yaumal qiyamah. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nabi nak pergi harap dia masuk syurga, nabi nak syafaat dia masuk syurga. Dua dah. Nah, akhir-akhir ni kita we amal supaya boleh klik pergi beramal dah. Hari ni okey be, insya-Allah kita jawab be. Okey be sudah, insya-Allah kita boleh doa dengan doa yang jawab be. Dah doa yang jawab be. Yang ketiga, amalan nak masuk syurga laka ni. Dah nak kupai dengan amalan kita tak kok. Yang ketiga, tak lupa kita baca ayat kursi setiap kali lepas mayat lima waktu. Raduh nak pergi mana pun dia, raduh tarah mana pun jangan tinggal ayat kursi lepas daripada mayat lima waktu. Mayat sunat tak kira, lepas daripada lima waktu baca ayat kursi, orang ni nak boleh syurga. Dalam hadis sahih laka ni nah, dalam hadis sahih laka, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita gaduh sungguh, astagfirullah, 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, siapa ayat kursi habis? Enggih, nak gimana pun. Tapi we ada tenang sikitlah lepas dah, we ada wirid, we ada apa, we ada oh, semua ni ada kunka belaka di segi kita. Nah, dia ada pedah laka. Tiga dah ni dah. Apa? Ayat kursi. Apa dah ni tak ingat ayat kursi apa ni? Jawab be, doa lepas rebe dah. Doa lepas rebe. So lagi doa saya ustaz tak ada nak pering tak ni. Mari dah dah ni tapi tak ingat. Syaitan tipu dak sewi for kita. Doa hari dah le kereta ada lari ekasan dah tapi oh galik situ mari sejer dah. Tipu di syaitan gai apa sini. Hayat juga ni dah. Allahumma kini azabaka yawmata ba'asu ibadah. Ingat tak doa ni? Ingat tak? Kalau tak ingat nanti ustaz nak ambil kereta apa nak we itu nayuk time minggu depan, bulan depan kita we nayuk bagi dah. Nah, Allah syaitannya tipu dia lagi. Niat siap dah rumah tu nak mari ni. Tapi dah. Dia mau heret masuk duduk sini. Doa ya cara nak tidur. Ambil tangan tak di pipi kita ni. Tidur. Akhir kali kita baca doa ni. Wirid tidur, akhir kali baca ayat kursi, baca zikir, Fatimah zikir ke apa ni dah. Zikir Fatimah gitu dah. Ha. Kita sedut ngaji dah. Tapi doa usah lagi. Allahumma kini azabaka yaumata ba'asu ibadah. Kita tidur dengan doa ni. Minta oleh Allah Ta'ala jauh kita daripada azab api neraka. Yeah. Jadi tidur ni selamat. Kalau mati pun selamat. Kalau gabar pun selamat kita. Nanti nak widi nayuk dah. Lepas tu kita nanti main bik minggu depan. Boleh depan. Lung sabiang kita miksa dah. Lung sabiang kita miksa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yeah. Itulah sikit banyak yang ustaz boleh kongsi dengan buat kita.
ataupun ada gapo nak tukar masa Allah nak lek pian apa ada gapo boleh ya. Ada masa 5 minit gini ya. Kita duduk kat ruang je dah ni buat kita ni ya. Ada gapo tak? Ya, terima kasih. Ha. Letak minum air sikit dah. Ya, habis. Ah, dekat pun nak tanya masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Ramadan. Ya. Saya nama Usman. Kita tengok kelayakan Ustaz. Mana kata kita tengok mana lah Ustaz Winnya. Itu kita boleh petualang. Ya, saya nak tanya tu. Sanin asal ikut kita tak nak kaya dapat. Lepas tu minta Ustaz lebih menerangkan pada Hamangin Wato yang ini nak dapat hidayah mereka. Wato yang ini kita nak sempat tiga tempat. Jadi boleh dia buat itu. Itu Ustaz Wirah yang banyak menerangkan pada hidayah dalam hidayah satu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Alhamdulillah. Itu khulasah sikit gapo hak ni nak apa tadi sikit-sikit. Dia pekak gua sikit ni. Gapo kita tera-tera khulasah sikit royak sikit ni. Dia jual dari ayah kuasa minggu. Dia kata dia ada kuasa minggu di sana itu. Royak tu satu meja dan boleh ajak mengajak Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar ni kerja dakwah. Nah, kerja buat kita belaka. Kerja dakwah jangan nanti orang dakwah saja kerja je, nyanyo dia. Kita jadi nayuk, jadi orang botol, jadi gapo semua ni deh, pakak dakwah. Masuk juga sifat as-sabiqu ni orang dakwah, okey. Orang hajak orang, deh, hajak orang sokmo. Yo hajak orang ni yo kita tak leh nak bangkap dia. Deh, hidayah daripada Allah. Walaupun Nabi sendiri, Abu Talib sendiri pun Nabi duk dakwah, duk hajak dia suruh masuk Islam gapo semua. Akhir kali Tuhan royak atas hidayah bukan duk di kamu he Muhammad. Kamu kodam nyampai. Supo kita sapa di sijik, ah hari ni ada ceramah, hari ni ada gapo. Sapa di kok kampung gi, kok umah gi, kok mana tu? Semua tu deh. Hak nak mari tak saya mari tu. Deh, hidayah tu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kijo kita siapa kijo ya? Lalu ke depan moyo, ini ada ngajar boto, ini ada ngajar boto. Tak kata ada pun. Kita boleh pahala yang besar tu heavy kepada kita. Kita masuk oleh as-sabiqun juga. Orang mengajak orang untuk mari buat baik, deh, masuk daripada satu sifat as-sabiqun. Hajak orang tepi rumah kita. Marilah sikit kopi ya payah. Hidayah Tuhan ni payah walaupun umuh duk tepi sijik dah. Dia Tuhan tak sewi mari sijik, ya tak mari sijik. Siapa 90, siapa tua pun suk dia orang usung mari sijik. Nauzubillah min zalik. Suk dia orang usung mari, tak sewi mari sangat. Hidayah nak jatuh penting. Taufik pun penting. For kita semua ni, hak mari ni dapat taufik. Istamaluhu, iaitu yufafiquhu li'amalin salih qablal maut. Nah, insyaAllah pakak-pakak tolonglah dakwah fardi, dakwah ke umuh, dakwah ni hajak-hajak pergi umuh ya, ada yang mengajar, ada apa semua kau ya, insyaAllah dah. Itulah kena orang dah tahu tu dah, kena dah dah ada kerja sepuluh lima nak dia tengok tu boleh pakai tak ada dia dulu. Ada sama ada gapa nak tanya, ada gapa nak tanya rasa tu ada ayo
Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita masuk subuh, kita semaya di rumah, kalau kita semaya di masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maya sunat ni golek ke Nabi nak buat rumah. Terutama maya sunat subuh ni Nabi nak maya rumah dulu baru tu Nabi pergi sijid dah. Tapi nak kata salah dak maya sijid, tak salah. Neh, tak salah. Neh, tapi setiap sunat ni golek ke Nabi yo maya rumah. Neh, baru tu dia jalan pergi sijid. Neh. Tapi kita nak pergi sijid, kita pergi awal dah sijid no, alhamdulillah. Nah, jadi dua-dua tu boleh berlaku nah, nak maya sunat. Betul sunat subuh ni ya ada qada. Nak ya atas besarnya sunat subuh. Kalau kita tak ada gi dia mau duk maya dah, kita tak ada maya sunat lagi, lepas subuh kita boleh niat maya sunat qada. Nabi esok buat deh sunat subuh ya besar. Jazakallahu khairan. Ya. Ada menyeru suara azan yang besar. Semacam mana suara azan di Ulen setelah mendawakan seperti hoki hoksa yang timbul kesal. Ah, sogo. Hayya tu deh. Di mana? Di mana? Ha. Hayya hayya bapa ada situ semua. Mana ada Allahu Akbar. Gisu apa? Ya. Alhamdulillah dalam bait tu ya ada reh. Allahu akbar reh. Hu tu hu ha tu neh. Ha 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 tu. Ha reh bukan ha. Ha ni hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Falah, neh falah. Ha dalam tekok, ha dalam tekok. Dah go gebek dah. Ini dak itu dak situ dak. Betul dak tak bahan ni. Ha? Habis tu kalau muazzin gapo ni wingat sikit situ dah. Wingat di ha ha ngaha dah ha ngaha. Tak apa dah. Ha. Yang nak jawab ataupun apa kata mana tak besar. Dia nak jawab, nak jawab. Yang salah tu kena jawab. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah ni ya jawab la haula wala quwata illa billah. Dia nak di segi bagi nak jawab. Ha ha. Dia jawab tu kena kata ada kuasa tu kita kali di salah boleh be. Kalau nak jawab tu jawab. Ah, okey be salah deh. Ha gitu. Ah ha ha ha. Okey, bah behera behera. Okey, best halah kita dengar. Ha misal halah ni dah. Nak jawab dak. Tapi insya-Allah lah mudah-mudahan kerja kita ni jawab baik. Jawab baik kenalah. Tak usah jawab baik iyalah. Dah kita jawab baik baik kena. Tak mau tak mau kita jawab baik ya juga jadi tak kena sampai kita lah ni. Jawablah kita nak jawab ya ya kita ni maksudnya. Alhamdulillah. Abang Dino dah bertanya ke abang. Panggil kita ke wayah tak? Ah, ni abe-abe itu ya dan ni nak ni. Assalamualaikum kepada Ustaz Ramadhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengatakan apakah arti muhasabah? Alhamdulillah. Muhasabah adalah kita hisab diri kita dah hitung diri kita. Muhasabah
iaitu benda-benda yang kita buat lepas mari dah gapo semua ni kita mari ingat dan istighfar. Betul mari cek waktu peksak diri kita belah mana hari ni maya gedak gapo gedak dah. Mari duk muhasabah, mari duk ingat semua, duk tengok, duk cek diri semualah. Eh kalau makna mudah-mudah mari duk cek diri semua dah. Dosa tak mana, gapo tak mana, gapo semua ni. Kira diri semua ni. Molek menang. Kalau orang duk boleh muhasabah semua diri dia ni, orang ni orang sujud, orang ada kunafah dalam hidup dia. Dah, itulah mudah-mudah dah. Baik-baik mudah-mudah. Baik-baik tak tu? Ha? Baik tak tu? Haa, baik tak tu? InsyaAllah kita kena muhasabah sama diri kita lah. Kena kira sama. Tak ada dah dah. Alhamdulillah, akhir ni kita doa sikit mudah-mudahan Tuhan berkatkan dalam pengajian kita. Kita terima kasih kepada Nayuk, Rong Nayuk dan Beli kita dan semacik Omboto, Hodok Kejong Omboto semua. Dan tak lupa for kita yang sudi hadir juga. Dia kata tak ada dah mari ni kan, mari penuh dah kita dah alhamdulillah. Kalau ada peluang, ada masa Allah Taala jemput saya pula, insya-Allah kita boleh jumpa pula kalau kita nak lagi. Kalau kita ada waktu pada dah start Ramadan ni puas dah. Ada gapolah dah. Kita boleh kerja samalah, kita boleh kerja sama. Ingat kata saya ni seorang cucu buat kita lah. Orang cucu buat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اجعلنا منهم المقربون أصحاب اليمين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا الله jadikanlah kami semua ni ahli Quran يا الله jadikanlah kami semua ni as-sabiqun as-sabiqun يا الله bersamakanlah kami ma'an nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin. Ya Allah, jagakanlah anak cucu kami jauh daripada benda-benda yang mabuk, jauh daripada benda-benda yang zina. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada sifat-sifat ahli neraka. Ya Allah, jadikanlah kami semua ni ahli syurga firdaus a'la minal jannah. Rabbana sif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Jazakumullah khair kepada Ustaz kita. Assalamualaikum.